Pak. Iya. Di sini ada lowongan kerja. Maaf, Pak. Di sini nggak ada lowongan kerja. Pak, tapi saya butuh banget bekerja, Pak. Saya kerja apa aja kok. Saya mau. Dibilangin nggak ada kerjaan yang nggak ada. Motot banget jadi orang sih. Lebih baik kamu pergi saja dari sini. Cepat, pergi! Vina nanti. Mama ini datang jauh-jauh ke sini. Lihat kondisi kamu nih kayak begini. Susah banget ya hidup kamu. Vin, coba kalau kamu itu dari dulu tuh nurut sama mama. Hidup kamu itu kan gak bakalan susah kayak begini. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih, Ma? Bang Rudi lagi cari kerja kok. Cari kerja kemana? Ya kalau dapat, terus kalau nggak dapat gimana, hah? Kamu tuh lagi hamil, sebentar lagi mau melahirkan. Coba kalau kamu tuh dari dulu tuh ya mau nikah sama juragan Agus, hidup kamu tuh nggak bakalan susah kayak begini. Ya mungkin Vina dan Rudi memang udah berjodoh. Silakan minum. Nggak usah, butuh minuman. Ibu ini juga, nggak usah bicara masalah jodoh. Banyak kok orang yang udah nikah cerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau mana? Gimana? Kamu dapat kerja nggak? Belum, Ma. Tuh kan? Tuh kan? Mama bilang juga apa? Bagus ya. Istri kamu tuh lagi hamil dan kamu lagi nganggur. Kalian tuh nggak mikir ya? Hah? Sebentar lagi istri kamu tuh nggak melahirkan, duit dari mana? Gak mikir masa depan anak kamu nanti gimana? Acaranya udah selesai. Oh iya, Bu. Mbak Vina gimana? Baik-baik aja kan? Apa? Mbak Vina pendarahan? Iya, Bu. Aku kesana sekarang ya, Bu. Gimana keadaan istri saya, Dok? Ibu Vina harus segera dioperasi sesar. Karena kalau tidak dioperasi, kondisi Ibu Vina dan bayinya akan terancam. Kalau begitu, saya permisi dulu. Gimana sekarang, Dok? Hah? Kamu punya duit nggak buat biaya operasinya Vina? Kamu kan lagi nganggur, nggak ada kerjaan. Rut, maafin Ibu ya. Ibu juga nggak punya tabungan, Nak. Malah, kalian berdua nih ya, emang benar-benar nggak bisa diandelin. Rut, sekarang Vina itu harus dioperasi. Kamu tuh paham gak sih dokter bilang apa? Iya, Ma. Ini aku juga lagi mikir gimana caranya dapetin uang buat biaya operasi. Udah deh, jangan kebanyakan mikir. Bergerak dong yang cepet. Awas kalian ya. Kalau sampai ada apa-apa sama Vina sama cucu saya bakal tuntut kamu. Bu, Bang, gimana keadaan Mbak Vina? Udah lahiran? Belum. Tapi katanya Vina harus dioperasi. Aku boleh lihat Mbak Vina? Ya boleh. Ikut aku aja. Pinjam duit.
operasi. Dan saya butuh banget uang itu. Halah, gaya amat. Orang susah aja dioperasi lahirnya. Emang gak bisa normal? Keadaannya tuh gak memungkinkan. Vina tuh lagi pendarahan. Dan dia harus segera operasi. Mun, di kampung ini cuma Mumun yang mampu minjamin aku duit. Tolonglah, Mun. Enggak. Emang lo pikir cari duit gampang? Gimana? Akhirnya lo ke gua juga, kan? Iya, Ron. Gua perlu pinjam uang lo. Istri gua tuh mau melahirkan dan dia harus segera operasi. Lo mau pinjam uang? Iya. Gampang, Ron. Tapi ada syaratnya. Lo harus jadi anak buah gua. Gimana? Ron. Gua gak pernah maksa. Keputusan ada di tangan lu sendiri. Terserah. Iya, ya. Tapi lu bisa sediain uangnya sekarang. Tenang. Lu jangan khawatir. Ini kan? Pegang. Ya Allah, ampuni aku. Terpaksa melakukan ini semua demi keluarga aku. Ayah namanya kamu Dewi Aisyah. Dewi Aisyah. Mas. Kenapa? Ada yang sakit? Abang panggil dokter ya? Ya? Enggak usah, Bang. Aku cuman lagi perasaan gak enak aja. Aku takut kalau abang kenapa-kenapa. Abang yang pergi ya, Bang. Astagfirullahaladzim, Vina. Jangan ngomong kayak gitu ya, Nak. Oh, ya, Vin, kamu tenang aja. Insya Allah gak akan terjadi apa-apa sama abang. Ruth, memangnya kamu tuh dapat duit dari mana buat biaya operasinya si Vina? Ada temen Rudy mau ngasih kerjaan. Dan dia mau ngasih uang di muka dulu. Kerjaan apa? Kerjaan bener gak? Ma, mama kok ngomongnya kayak gitu sih, Ma? Iya, Ma. Kerjaannya taksi online, tapi khusus luar kota. Alhamdulillah, ya Allah. Rezeki kamu, cucu nenek, ya. Ingat nih, hari ini lo jangan sampai nyusahin kita berdua. Pokoknya nih hari kita harus sukses ngambil tuh motor. Iya, soalnya kan lo masih ada utang sama Bang Baron. Pak. Iya, saya usahakin ya. Yuk. Jadi sesuatu sama Bang Rudy. Mbak banyak-banyak berdoa aja buat Bang Rudy. Semoga Bang Rudy baik-baik aja. Itu rahasia Tuhan. Aku gak bisa tahu apa yang akan terjadi. Aku cuma punya firasat. Sekarang itu Bang Rudy sedang dalam bahaya.
Assalamualaikum. Vina, Bayu, Ibu, Bang pulang nih. Waalaikumsalam. Bang bawa oleh-oleh. Alhamdulillah, banyak banget. Bang, apaan itu? Banyak banget oleh-olehnya. Ini ada oleh-oleh buat kamu sama keponakan kamu. Ya, Abang banyak duit sekarang. Alhamdulillah, Abang kamu tuh sejak jadi supir online di luar kota, hidup kita kan gak kekurangan. Iya. Alhamdulillah. Sekarang Rudy udah bisa membahagiakan kalian semua. Alhamdulillah. Bang, kan bentar lagi Bayu selesai SMA tuh. Beliin motor dong, Bang. Ih, kamu apa-apaan sih? Masa minta yang mahal-mahal? Kan Abang kamu juga punya keluarga, nanti gak kebagian. Jangan gitu dong, Bayu. Udah kamu tenang aja. Nanti Abang beliin kamu motor, ya? Bener, Bang. Makasih, Bang, ya. Ya udah, Bayu masuk dulu, Bang, ya. Iya. Udah serius. Biar Ibu nyasuk. Bayu! Abang serius mau beli motor buat Bayu? Iya, Abang serius. Abang tahu kan kalau kebutuhan kita itu lagi banyak. Apalagi sekarang ada Dewi. Nggak mau ditunda dulu beli motornya. Abang itu kan nggak pernah bisa beliin kalian apa-apa. Sekarang ini Abang punya kesempatan. Dan Abang pengen ngebahagiain kalian semua. Ya udah, Abang ngantuk. Abang istirahat dulu ya. Siapa ini? Buat kamu. Serius, Bang? Gimana? Suka nggak? Suka banget, Bang. Aku cobain boleh, Bang? Boleh dong. Ya. Makasih, Bang. Bobby, enaknya hari ini kita kemana? Makan apa jalan-jalan? Bayu! Frisly, maaf Fris. Kamu gak apa-apa kan? Enggak, aku gak apa-apa. Cuma kaget aja. Alhamdulillah. Ini motor baru kamu? Iya, baru dibeliin sama Bang Rudy. Chris, kamu kenapa? Bayu, sebaiknya kamu kalau pergi hati-hati ya. Kalau bisa jangan pernah sendirian, bahaya. Ngaco kamu, Fris. Lagian kalau aku sendirian, emangnya kamu mau nemenin? Ya udah deh. Aku mau nyobain motor baru aku dulu. Ya. Hati-hati. Kue. Ibu. Frisly. Iya, Bu. Tadi aku habis jalan-jalan. Terus aku ketemu sama Bayu. Bayu punya motor baru ya, Bu? Iya, abangnya baru beliin. Bu, tolong kasih tahu Bayu ya untuk hati-hati terus. Emangnya kenapa, Nak? Soalnya aku ngeliat
akan ada hal buruk yang terjadi ke Bayu. Astagfirullahaladzim. Ini serius, Nak? Iya, Bu. Ya udah. Makasih banyak ya. Ibu jalan lagi ya. Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Iya.